السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat waktu luang kepada kita Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan segala urusan kita dan Allah juga telah memberikan Segala karunia nikmatnya kepada kita, sampai kita pun tidak mampu untuk menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat waktu luang merupakan nikmat yang terbesar dan dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Maka, adalah seorang menggunakan nikmat waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuduh ilmu agama menjauhi dari hal-hal yang tidak mendatangkan faedah atau pahala. Kita bertemu kembali di kajian kitab Kula Suatu Ta'zimil Ilmi Ringkasan dari kitab Ta'zim Al-Ilm Pengaguan Ilmu Karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Usaymi Hafizahullah Ta'ala Ikhwati wa'iyakum Pada pertemuan sebelumnya Telah kita jelaskan Akan pentingnya Memberikan hak-hak Dalam majelis ilmu Karena majelis ilmu Memiliki hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana seorang guru memiliki hak yang harus kita tunaikan, maka majelis ilmu pun memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seluruh penuntut ilmu agama. Di antara hak yang harus ditunaikan seorang penuntut ilmu ketika mendatangi majelis ilmu majelis yang di dalamnya disebutkan Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah duduk dengan duduk di majelis ilmu dengan penuh ketenangan. Duduk di majelis ilmu dengan penuh kekhusyuan. Siap menerima ilmu. Baik, di luar badan kita maupun dari dalam badan kita. Harus khusyuk. Khusyuk berkaitan tentang dalam hati. Sedangkan sakinah atau tumakninah berkaitan dengan ketenangan di dalam, di luar hati, badan kita. kita Ketika kita tidak menoleh ke kanan, ke kiri, tidak mainkan kaki, tidak mainkan tangan, maka itu disebut dengan ketenangan sakinah, al-waqar dan tuma'ninah. Adapun hal yang bisa berkaitan dengan dalam hati maka itu disebut dengan kekhusyuan Seorang penuntut ilmu harus khusyuk, menghadirkan hatinya, bejana yang terpenting hatinya untuk siap menerima ilmu agama yang akan ditransferkan dari guru antum pada antum. Harus khusyuk Kemudian harus penuh dengan ketenangan. Tidak gerasa kerusuk, tidak menoleh ke kanan, ke kiri, tidak memainkan kakinya, tidak memainkan tangannya, atau tidak memainkan bolpennya, atau tidak memainkan apapun itu segala. Hal yang bisa mengurangi ketenangan dalam diri. Kalaupun antum tidak merasakannya, atau tidak merasa terganggu dengan tadi, tapi di sana ada orang-orang lain yang bisa jadi terganggu, dengan perlakuan antum, antum memainkan bullpen, ya. atau akan bisa menarik perhatian saudara antum yang sesama menurut ilmu, sehingga teman antum akan terhilangkan dari kefokusannya dalam menerima ilmu. Maka harus diperhatikan. Jangan kita menghalangi saudara kita untuk bisa mendapatkan ilmu agama. Cuma lantaran memainkan pena. Nah, dan ini kita sering sering sekali melihatnya. Ya. satu jam bosan akhirnya dia ngambil pena entah coret-coret entah memutarkan pulpennya nah maka itu dihindari seorang penuntut ilmu harus betul-betul tuma ninah dan juga khusyuk khusyuk dalam hatinya siap ditransferkan ilmu dari sang guru kemudian tuma ninah dari anggota badannya nah kemudian ikhwati filan zanallah wa penuntut ilmu juga harus betul-betul memperhatikan gurunya. Ya, memperhatikan sang guru. Melihat lisan gurunya ketika mengucapkan agar tidak salah ketika menyampaikan ilmu dari sang guru. Ya. Kemudian juga memperhatikan adab sang guru. Bagaimana guru tadi beradab ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaahnya, menjawab pertanyaan, Bagaimana sang guru menyampaikan pelajaran? Bagaimana sang guru betul-betul memberikan silsilahnya di sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana sang guru ini memberikan ilmu yang berat dikemas menjadi yang simpel dan mudah. Antum harus betul-betul memperhatikan guru antum. Kalau antum bisa menikmati pertemuan antum dengan guru antum, kalau antum bisa menikmati majelis ilmu yang antum datangi, maka antum tidak akan merasakan bosan. Walaupun durasinya satu jam, walaupun durasinya dua jam pun, antum tidak akan merasa bosan. Kalau misalkan antum betul-betul ikhlas, khusyuk dalam hati, tumak nina, tidak melakukan apa-apa, dan mendapatkan ilmu dari guru tadi. Kemudian seorang penuntut ilmu tidak boleh menoleh ke kanan, ke kiri, tanpa adanya hal yang dibutuhkan untuk menoleh. Kalau tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk menoleh, jangan menoleh ke kanan, ke kiri. Ingat, antum bagikan budak, antum bagikan pembantu dari guru antum sebagaimana perkataan Muhammad al utfawi yang mengambil ke dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala wa Musa li fatahu dan berkatalah Musa kepada fatahu pemudanya Zaman dahulu budak itu disebut dengan fata. al fatah Hai fata. Wahai pemuda. Maksudnya budak. Dan Allah mengibaratkan Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa, dengan kalimat al-fata. Memberikan faedah kepada kita bahwa setiap murid itu bagaikan budak. Oleh gurunya. Ketika seorang pembantu di hadapan majikannya, seorang budak di hadapan tuannya apakah layak budak tersebut menoleh ke kanan ke kiri sedangkan majikannya sedang berbicara tentu tidak bukan nah maka harus diperhatikan kemudian juga <tuh> tidak boleh memainkan tangannya tidak boleh memainkan kakinya tidak boleh memainkan bukunya tidak boleh memainkan pensilnya tidak boleh mencabut-cabut um, karpet nah karpet atau apapun itu ya. Tidak boleh mengusik misalkan ada semut yang sedang berjalan di keramik depan kita kemudian kita main bukan seperti itu. Ya. Sekarang dibalik deh. Kalau misalkan antum yang posisinya sebagai guru, apakah apa yang antum akan lakukan melihat murid antum seperti itu? itu tidak akan? Nah. Kemudian juga tidak boleh seorang penuntut ilmu bersandar, entah dengan kakinya, entah dengan tangannya, entah dengan uh, punggungnya ke tembok maupun di tiang. Maupun di buku kita. Dan tidak sering mengeluarkan uh, suara. Kalau antum sedang sakit pilek atau yang lainnya jangan di depan terlebih dahulu, agak mundur belakang. Takut mengganggu gurunya. Karena terkadang guru itu bisa buyar konsentrasinya dengan adanya suara bisik. Entah itu berdehem atau batuk atau apapun itu. Atau gerakan-gerakan. Walaupun antum jauh, terkadang guru itu bisa apa? Bisa uh, buyar konsentrasinya. Oleh karena itu sebagian pengajar, mereka menyuruh muridnya tidak perlu antum angkat tangan ketika mau izin. Jadi ketika antum mau ke kamar mandi atau mau ke hammam, atau ada keperluan di telepon istri antum atau anak antum atau siapapun itu atau nggak perlu izin pakai angkat tangan izin saat gitu kalau belum diizinin malah nunggu terus berdiri terus itu ter sebagian guru itu merasa terganggu dengan adanya gerakan seperti itu ibarat kata lagi fokus-fokusnya menyampaikan mentransfer ilmu tiba-tiba antum di belakang izin angkat tangan tinggi kemudian nunggu lah kok lama banget sih kayak gitu Makanya sebagian guru apa silakan kalau mau izin langsung nggak perlu acara-acara nunggu saat izin nggak perlu nah. karena bisa jadi dia terganggu dengan apa gerakan dia ini tadi akhirnya konsentrasinya bisa buyar sampai di mana ya tadi ya sampai di mana ya tadi ya nah paham dan nah. nah, itu menyesuaikan tapi ada sebagian guru yang mau nggak mau harus izin maka antum sesuaikan karena um, karena majikan itu pasti berbeda kan majikan satu dengan majikan yang lainnya pasti berbeda nah itu harus mengikuti majikan antum dan ikhwati fillah allah wa iyyakum seorang tut ilmu tidak boleh berbicara dengan temannya ya berbisik-bisik dengan temannya baik antum langsung bahan guru antum di soft pertama atau di soft terakhir nggak boleh Walaupun antum merasa bosan dalam kajiannya apakah tidak, pokoknya tidak boleh. Ini semuanya ikhwati filah zanallahu wa kalau antum perhatikan, semua bentuk ini merupakan bentuk kehinaan antum terhadap ilmu sebenarnya. Kalau antum mau perhatikan. Antum tuh harus menghinakan ilmu dulu. Coba bayangin. Ketika ada presiden tiba atau pemimpin tiba, Terus semuanya diem berdiri semuanya. Bukankah itu merupakan penghinaan dan penghormatan? Nah, sama juga seperti itu. Ketika ilmu disampaikan, antum harus diam menghormati. Menghinakan diri antum sesaat, ikhwan. Hinakan diri antum sesaat, lima tahun, sepuluh tahun. Tapi setelah itu antum akan mulia ya dengan ilmu yang antum bawa. Ingatlah perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Zalal tutaliban taliban fa'azaz matluban. Aku menghinakan diri untuk menuntut ilmu. Setelah itu aku memiliki kemuliaan yang begitu tinggi setelah mencapai ilmu. Nah, semua butuh penghinaan atau menghinakan. Dan kalau ditegur sama gurunya malah marah. Wah antum yang ngobrol kok yang belakang sana. Ini itu bisa mengganggu guru antum. Sekalipun tujuannya antum ingin mencari bertanya tentang catatan. Tadi apa sih ketinggalan Nana tadi? Jangan ngobrol sama teman antum. Kalau antum mengharuskan duduk di samping bukan teman antum, maka itu enggak masalah. Demi ilmu. Misalkan antum dalam satu kampung antum berjalan lima orang. Udah sampai di majelis ilmu udah pisah aja ya gitu. Sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Jangan berbicara, kemudian ketika antum bersin, jangan teriak, "Alhamdulillah!" Tujuannya caper, cari perhatian. Untuk siapa gurunya agar mendoakan, itu akan mengganggu konsentrasi seorang guru. Antum itu seorang budak, antum itu seorang hamba sahaya. Jangan meminta lebih dari majikan antum. Apabila menguap, maka usahakan semaksimal mungkin untuk menutup lisannya. Menutup lisannya, jangan menguap tuh. Wah, sampai semua kedengaran. Itu menunjukkan menunjukkan aib antum. Aib antum menguap dari setan atas saubnya Nah habisnya Ustaz penyampaiannya buat ngantuk sih. Itu mungkin nggak niat kali. Lihatlah para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ikhwati filah azanallah wa iyyakum para sahabat. Ketika Nabi saw menyampaikan, mereka semuanya tenang dan khusyuk. Hati mereka siap menerima transferan ilmu dari Nabi saw. Dan badan mereka tidak bergerak. Seolah di, seolah di atas kepala mereka terdapat burung. Tapi mereka sukses dalam bentuk ilmu. Berarti tadi cuma dakwaan antum saja, dalih antum. Jangan menyalahkan ustadznya penyampaiannya gak penyampaiannya enggak bagus, penyampaiannya buat ngantuk. Ya juga antum cari solusi sendiri. Misalkan lagi ngantuk, izin, ya udah izin wudhu. Ya ingat khwati Allah wa iyyakum setan itu. Ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya biar bisa menghalangi kita dari mendapatkan ilmu, maka harus betul-betul ya mengetahui, jangan menggibahi ustadnya dalam penyampaiannya, emangnya antum bisa menyampaikan seperti itu, penyampaian itu butuh kela, ke, ke apa latihan, jangan menilai bahwasanya diri antum lebih baik daripada guru antum. Ya guru antum seperti itu mungkin tabiatnya cara menyampaikannya lurus, lempeng buat ngantuk. Ya tapi kan antum bisa mencari solusi. Nah. Dan ikhwati zanallah wa iyyakum Seorang penutup ilmu juga harus menjaga alat-alatnya. Alat-alat keperluannya dalam tolabul ilmi seperti bukunya harus dijaga. Buku merupakan karya tulis ilmiah ulama yang mereka telah sukses dalam menuntut ilmu agama, dan mereka telah berjasa. Jasa mereka semuanya begitu besar. Kalau antum mengetahui pahlawan tanpa tanda jasa adalah seorang guru, maka ulama memiliki derajat yang lebih tinggi lagi. Antum bisa bayangin nih, wajibilah, iyyakum. Para ulama mereka membuat, misalkan kitab usul salasa, usul salasa, dan antum hanya membeli harga bukunya atau fotokopiannya tidak sampai 10.000 ribu saja. Gak ada harganya, bukan? Padahal di dalamnya terdapat ilmu yang begitu luar biasa banyak. Seharusnya antum harus membeli. Dengan harga ratusan ribu, apaan sih? Cuma 10.000 ribu, cuma fotokopian doang. Padahal ilmunya banyak di dalamnya. Sama seperti buku ini, banyak sekali antum dapatkan ilmunya. Bukan? Antum fotokopi juga tidak sampai 10.000 ribu, tidak sampai 20.000 ribu juga. Berarti men ini menunjukkan apa? Keikhlasan para ulama untuk membimbing umat Islam. Kalau mereka tidak mau ikhlas dalam menuntut ilmu, kalau mereka tidak ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan kebaikan yang dibawa mereka, misalnya mereka akan menjual dengan harga yang tinggi dan mahal. Mereka memiliki hak kekhawatirilah wa dan buku mereka pun juga memiliki hak. Hak karya tulis para ulama adalah kita harus menjaganya memuliakannya bukan malah kita jadikan dia buntel tempe atau buntel-buntel tempe tahunan bungkus tempe bungkus bungkus nasi goreng bungkus ini dan itu atau dijadikan trompet bukan seperti itu atau dijadikan bantal bahkan mau tidur atau dijadikan sandaran antum sandaran tangan antum Bukan seperti itu ikhwati zanallahu wa angkat derajat buku para ulama karya tulis ilmiah mereka setinggi-tingginya jangan melempar buku para ulama ketika antum mengetahui bukunya terjatuh antum langsung bergegas untuk mengangkatnya karena itu hak mereka hak buku mereka dan mereka adalah pewaris para nabi karya tulis mereka, karya tulis buku mereka itu juga ilmu waris para nabi juga. Jadi harus diperhatikan. Imam Ishaq bin Rahawai suatu ketika pernah melempar buku. Kemudian dinasihati oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad bin Hambal pun marah, ghadiba, marah. Dan mengatakan, Aha kaza yuf'alu Apakah semacam ini kita memperlakukan perkataan para ulama mengisyaratkan al-kalamu al-kitabatu bimanzilatil khitab. Tulisan itu bagaikan perkataan ulama. Imam Ahmad mengkiaskan tulisan ulama perkataan mereka dan memang betul demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat-surat kepada para raja di tahun 6 hijriah di bulan Muharram di bulan ketujuh tahun ketujuh dan tulisan beliau ini bagikan perkataan Rasul menjeru langsung sehingga karya tulis ulama itu juga perkataan mereka harus diajeni dihormati dimuliakan jangan asal-asalan dilempar diini Buku ulama antum taruh es teh di di atasnya ditaruh botol ditaruh kipas angin ditaruh laptop antum ditaruh handphone antum ditaruh halal yang lainnya. Apakah pantas seperti ini? Andai seorang penuntut ilmu memuliakan para ulama, antara mereka pewaris para nabi, niscaya Allah akan memuliakan mereka. Tapi sayang sekali, mereka tidak mau memuliakan para ulama. Justru malah menghinakan Para ulama. Akhirnya apa? Allah tidak memberkahi ilmu mereka. Bertahun-tahun, bertahun-tahun ngaji. Tapi tidak sukses dalam bentuk ilmu. Maka diperhatikan hal semacam ini. Kalau kajian sedang membaca buku para ulama, Usul Salasa, kitab Tauhid, dan yang lainnya, jangan ditaruh di tanah, di lantai, sejajar dengan kaki antum. Angkat dengan kedua tangan antum. Nah, mikhwati fillah zanallahu wa iyyakum harus diperhatikan dan masih banyak lagi adab-adab yang harus antum amalkan selain yang disebutkan oleh penulis ini. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum kita sampai di tangga yang ke-17 Al-Ma'qidu Sabi'a Asyar Az-Zabwu Anil Ilmi Waz-Zawdu An Hiyadihi Menjaga ilmu agama. Ilmu agama harus dijaga. Dijaga dari hal apa, ikhwah dari hal yang membuat ilmu agama tidak mulia, dan ini banyak sekali macamnya. Di antara di antaranya adalah dari orang uh, yang melakukan perbuatan bid'ah. Sinyalnya kenapa? Kaan. Nah, anil ilmi artinya adalah membela ilmu. Azzabu artinya membela. Anil ilmi ilmu. Jadi ketika ilmu dihinakan, antum harus siap siaga, berada di paling depan untuk memerangi orang-orang yang memerangi ilmu. Ilmu yang dimaksud apa, Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan antum mudah mengetahuinya. Sehingga ketika ada orang yang berusaha mencelakai ilmu. Mencelakai Al-Quran dan Sunnah. Maka antum harus siap-siaga pasang badan untuk memerangi mereka. Azabu Az anil ilmi. Membela ilmu. Membela Al-Quran dan Sunnah. Membela pemahaman yang benar. Wadzawdu anhyadihi dan mempertahankan dari kehancuran ilmu tadi. Jadi harus betul-betul dipertahankan ilmunya. Al-Quran dan Sunnah harus dijaga. Dari hal apapun yang bisa menghancurkannya. Lawan yang terbesar adalah dari ilmu adalah lawan terbesar dari ilmu adalah kebitahan. Dan juga kebodohan tentunya. Ya, kebitahan inilah yang saat ini tersebar di masyarakat Islam. Tidak ada sebuah tempat kecuali ada kebitahan. Baik kebitahan yang bersifat akidah maupun kebitahan yang bersifat perbuatan. Seorang petut ilmu harus membela ilmu sunnah. Harus menghalangi agar ilmu bid'ah tadi tidak tersebar, meluas di kalangan kaum muslimin. Harus menjaga siap-siaga. Nah. Naam, siapa membaca nih? Fadal. Bismillah wassalat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-maqidu sabi'a asyara. Adzabu anil ilmi wa an hiyadihi. Inna ilmi hurmatun wa firatan wa firatun. Isim oh. yang isim inna nah. diakhirkan. Inna lil ilmi hurmatan wa firatan Tujibul lintisara lahu Ida tu'arridu lij, lijina bati, li li, li li Lijana Lijana bahu Bima bihi. la yasluhu Lijana bihi Lijana bihi Bima la yasluhu وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف فمن فمن استبانة مخالفته مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين Naam. wa kata al-ma'qidus Prinsip yang ke-17 atau tangga menuju pengaguan ilmu yang ke-17 adalah azab Ad ilmi -il wa an Menjaga ilmu, menjaga ilmu Al-Quran dan Sunnah dari hal-hal yang bisa menghancurkannya. Seolah kita ini sebagai penuntut ilmu, kita harus menjadi tentara yang siap melindungi negara kita. Ilmu merupakan warisan Nabi SAW. Kalau antum mengetahui ilmu ini warisan dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia termulia, maka antum mau tidak mau harus menjadi tentara. ya Harus menjaga warisan Nabi tadi. Jangan sampai warisan Nabi ini dicuri atau dikotori atau dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ilmi hurmatan Sungguh ilmu itu memiliki kemuliaan yang tinggi. Tujibul yang mengharuskan semua orang harus menolongnya, menjaganya. Kan tadi udah hantum perhatikan di ada pada sebelumnya, ilmu itu bagaikan berlian yang begitu mewah dan mahal berlian yang mahal, misalkan harganya 10 miliar atau lebih. Ketika antum sudah tahu perhiasan tadi, antum tuh harus apa? Tujibulin Harus menolong ilmu. Iza tu'arid li janabihi Jika datang kepada ilmu tadi, hal-hal yang bisa merusaknya. Kalau antum tahu tadi perhiasan ilmu harus ditempatkan di tempat di kotak yang mewah dan mahal. Antum juga harus menjaga tempat tadi, jangan sampai dicuri, jangan sampai dihancurkan oleh kaum orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti al dan orang-orang yang tersesat. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa kemudian penulis menyebutkan, sesungguhnya para ulama, pewaris para nabi, yang mereka yang telah mendapatkan warisan nabi, mereka ini sudah menjadi tentara yang begitu luar biasa, menjaga perhiasan ilmu tadi dari hal-hal yang bisa merusaknya. Dan sungguh telah tampak, tampak nyata pertolongan ulama atau penjagaan ulama terhadap ilmu di beberapa tempat. Yang pertama contohnya adalah ar dua al-mukhalif. Para ulama ridwanullah alaihim ajma'in mereka akan membantah siapapun yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Faman istabanat mukhalafatuhu maka barang siapa yang jelas penyimpangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, rudda alaihi kainan mankana Pasti ulama akan membantahnya siapapun itu orangnya, mau anak presiden, anak raja, keturunan nabi atau siapapun itu, sekalipun dia seorang ustaz, kalau betul-betul salah harus di nasihati. Hamiyatan lid mereka tujuannya apa ya khwah? Tujuannya itu betul-betul ingin menjaga agama Islam. Wa nasihatan lil muslimin. Dan sebagai bentuk nasihat dari, untuk kaum muslimin. Ad-dinun Qala lillahi wa li rasulihi wa li wa li a'immatil muslimina wa a'ammatihim. Agama Islam itu adalah agama yang nasihat. Di antaranya Rasulullah mengatakan, nasihat untuk kaum muslimin sehingga para ulama pun terpanggil untuk selalu menasehati kaum muslimin tanpa mengenal lelah setiap waktu setiap saat mereka berusaha membagikan warisan nabi tadi walaupun terkadang yang mendengarkan dan yang mengambil cuma sedikit saja sehingga antum dapati ada beberapa ulama yang dia ngisi kajian hanya cuma satu orang yang hadir yang hadir cuma dua orang, yang hadir cuma tiga orang. Nah, jangan heran karena ada Rasulullah SAW pernah melihat seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Live di YouTube atau yang lainnya memberi pengajaran ilmu, tapi yang hadir cuma satu atau bahkan nggak ada nol sama sekali, nggak ada yang nonton. Tapi para ulama mereka terus menyampaikan nasihat mereka. Karena mereka tidak tahu kapan nasihat tersebut bisa diterima oleh orang lain. Ihris ala la Jangan bermalas-malasan. Jangan putus asa. Nah, itu adalah bukti pertama bahwasanya para ulama ini menjaga ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, setiap ada orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, langsung mereka berbicara. Langsung mereka menulis surat ya baik surat terbuka maupun surat tertutup nanti mereka melihat ya melihat ketika ada orang atau penuntut ilmu atau dai yang mereka menyimpang dan penyimpangannya dan dinasehati secara diam-diam tidak mau menerima maka tidak masalah kalau misalkan merotnya atau membantahnya secara terang-terangan. Nah, wa minha hajrul mubtadi'i dzakarahu Abu Ya'la Al-Farra' ijma'an. Yang kedua adalah di antara bentuk bentuk penjagaan para ulama terhadap ilmu sunnah dan Al-Qur'an adalah hajrul mubtadi'. Mereka menghajar ahli bid'ah. Ya, menghajar ahli bid'ah. Mendiamkan Ahlul Bid'ah. Tidak bermuamalah dengan Ahlul Bid'ah. Hal ini disebutkan Abu Ya'la ya Al-Farra' Ijma'an. Ya, kesepakatan para ulama. Jadi Abu Ya'la ya Al-Farra' Menukil kesepakatan para ulama. Ulama al Sunnah wal-Jama'ah Harus menjauhi Ahlul Bid'ah. Siapapun yang mengaku Ahlul Sunnah wal-Jama'ah Harus menjauhi Ahlul Bid'ah. Karena Ahlul Bid'ah ini bisa mengancam mengancam kan keamanan ilmu agama. Naam. Fala yu'khadul ilmu an ahlil bid'ah. Lakinna idza turra ilaihi fala ba'sa kama fir riwayati anhum ladal muhaddithina. Wa minha zajrul muta'allimi idza ta'ad. Mana sih? Oh iya. Nah, nah, nah. nah. ilm an bid'ah. Maka ilmu tidak boleh diambil dari ahlul bid'ah. Tidak boleh kalau di kampung antum ada harus sunnah dan ahlul bid'ah, antum harus mengambil yang ilmu dari ahlus sunnah. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu penyakit, ikhwah. Penyakit bid'ah itu adalah penyakit dia syubhat. Orang-orang yang ahlul bid'ah, mereka ini terkena syubhat. Sedangkan antum kan mau mengambil ilmu. Dan mengambil ilmu harus membersihkan hati antum dari penyakit syubhat. Kalau antum mendatangi guru bid'ah, ahlul bid'ah, maka antum bisa terkena dampak negatifnya. Bukannya dapat ilmu, malah dapat syubhat. Jadi, ilm an Tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah itu pada asalnya hukum asalnya lakin akan asa. tapi jika sangat kepepet mengharuskan dia untuk belajar pada ahlul bid'ah maka tidak masalah kama fi riwayat anhum ladal muhaddithin sebagaimana para ulama salaf zaman dahulu mereka terpaksa meriwayatkan hadis yang disampaikan dari ahlul bid'ah ya kalau misalkan antum tinggal di perdesaan dan memang tidak ada guru lain kecuali al-Bid'ah ini dan antum jauh sekali untuk bisa mendapatkan ilmu maka maka ikhwati wa iyyakum tidak masalah antum mengambil ilmu darinya nah. tapi nanti dilihat ya ikhwah bid'ahnya nanti dilihat kalau bid'ahnya cuma kalau bid'ahnya bisa membahayakan diri antum maka lebih baik tinggalkan. Alhamdulillah, tapi kan sekarang lebih mudah kan ya? Wah, Alhamdulillah sekarang ini zaman sudah mudah sekali. Walaupun di kampung antum ada alun bid'ah dan antum jauh dari majelis ilmu, tapi kan sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube yang antum bisa mengambil ilmu dari arus sunnah walaupun dengan jarak yang jauh kan. ومنها زجر المتعلم إذا تعدي في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب وإن إحتاج المتعلم وإن إحتاج المتعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله ma'afan abni muslimin fi darsih. Nah, Kata penulis di antara bentuk penjagaan ilmu adalah zajrul mutaallimi idza ta'adda fi bahthihi. Memberikan peringatan keras kepada guru kepada muridnya. Idza ta'adda fi bahthihi manakala melampaui batas dalam pembahasan ilmu. Ibarat kata, ketika guru menyampaikan sebuah permasalahan, kemudian muridnya ini ngayal terus, nggak nggak setuju nggak setuju nggak setuju, maka guru berhak untuk melakukan peringatan lebih keras lagi. Kalau perlu dikeluarkan dari majelis ilmu silahkan. Kalau perlu dikeluarkan dari grup WhatsAppnya silahkan. Ya, karena majikan berhak memecat hamba sahaya. Majikan berhak memecat pembantunya. Dan ini bukan dalam rangka apa? Eh, marah. Bukan dalam rangka kepentingan duniawi. Bukan. Ulama tadi memperingati muridnya dengan keras. Itu tujuannya baik untuk dia. Dinasehati malah nggak mau. Akhirnya ya sudah, harus terpaksa keluar. Atau seorang ulama atau seorang guru dia boleh memperingatkan keras muridnya atau marah dengan muridnya ketika apa? Auzu haramin huladadun. Jika terlihat adanya kenyayalan dari seorang murid, sudah dinasehati tetap aja ngeyel. Untuk apa antum mempertahankan murid tadi? Ausu adabin atau murid tadi buruk akhlaknya, nggak memiliki adab sama sekali, ya Ustadz lagi menyampaikan antum tahu kesalahan antum negurnya di kolom komentar yang bisa dilihat sama orang gak ada adabnya berhak antum marah berhak antum keluarkan dari majelis ilmu antum remove saja biar gak bisa masuk zoom berhak antum bahkan kata penulis wah ini tajal muallimu ila ikhrajil muta'allimi min majlisih zajran lahu falyaf'al Kalaupun seorang guru, seorang ulama, seorang syekh, dia melihat pentingnya mengeluarkan murid dari majelis ilmunya sebagai peringatan keras, maka silakan boleh hukumnya. Sehingga ikhwati wa iyakum, antum ini harus betul-betul berada. Semuanya ini kebut, apa, semuanya ini kembali kepada kebaikan antum. Seorang guru marah itu bukan berarti guru ini melihat bukan melihat wajah tampannya antum atau wajah jeleknya antum atau wajah cantiknya antum atau buruk rupanya antum bukan seperti itu. Tapi guru ini dia melihat apa kemaslahatan pada diri antum. Terkadang kalau antum nggak dikerasin nggak paham. Maka memang semuanya kembalikan kepada guru namanya majikan ya silahkan doang ya ada antum kalau memiliki pembantu sah-sah saja antum mau memberikan mau gaji sekian mau ini ya, saya gaji antum sama guru guru kan yang memberikan ilmu kepada antum sah-sah saja kalau misalkan guru marah kemudian apa mengeluarkan antum dari grup WhatsApp misalkan atau ini atau itu sah guru nanti muridnya ngambek, nanti muridnya langsung nulis status di WhatsApp, nanti muridnya langsung ngambek, nulis status di Facebook, nanti muridnya nulis di grup yang tidak ada ustadznya, tidak ada gurunya, habis itu menggiring opini, bahwasanya ustadznya kok kayak gini, kayak gini, nggak layak, belum. Coba dong melihat Masa murid terus yang di ini, pusatnya juga harus ngaca dong. La ilaha illallah. Apakah adab seperti ini, ikhwah? Bukan beradab. Ya terserah, Antum mau gibah ya silahkan. Mau gibah, mau ngata-ngatain. Wajar, sah-sah saja. Nanti juga kalaupun gibah, Antum, ingat, gibahi guru, gibahi ulama, gibahi ustad antum, antum memakan daging yang beracun. Karena di dalam diri ulama itu terdapat ayat-ayat Allah, terdapat hadis-hadis Nabi, ilmu agama dari ulama salaf. Antum harus betul-betul kalau sudah melakukan semacam itu harus meminta maaf kepada guru antum. Sama kalau misalkan majikan sudah memecat si siapa tadi pembantunya, kalau dia kasih tahu ke orang tuanya, aku nggak maulah sama ini. Majikannya terlalu ini galak, kemudian ini nih. Dia curhat sama istrinya, dia curhat sama suaminya, dia curhat sama anak-anaknya. Sampai satu kampung tahu kelakuan si majikannya. Gibahin. Padahal majikannya ini melakukan kekerasan ini bukan berarti dia benci. Karena memang si orang tadi aja yang apa? Adabnya kurang bagus. Nah, di dalam penggibahan dia kepada orang-orang kampungnya ini, ikhwah, dia harus meminta maaf kepada majikannya. Kalau dia tidak meminta maaf, nanti kelak di, akhir, di akhirat. Jangan sampai menjadi orang muflis. Bangkrut, percuma membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala ini, pahala itu, pahala ini. Hilang sirna semuanya. Gara-gara apa? Lisan. Gara-gara apa? muhada mencela ini, mencela itu. Apalagi ini antum mencela guru antum. Lihatlah salah fi khawati filah wa iya'kum. Kata Syekh Salah al-Saymi, kama kana yaf'aluh syu'bah ma'afana bani muslim fi darsih. Sebagaimana yang dilakukan syu'bah, imam syu'bah, ulama al-hadith, tinggi derajatnya. Yang lebih tinggi daripada derajat usat-usat kita beliau sampai marah mengeluarkan muridnya dari majelisnya. Keluar kamu. Tentunya guru ini lebih mengetahui mana yang lebih berhak. Nanti Afan berkuar nanti. Ya silakan kalau mau berkuar-kuar, tetapi kan guru ini kan dia tuannya antum, dia yang memiliki majelis, dia yang berhak memutuskan siapa-siapa yang mau siapa-siapa eh, yang berhak menimba ilmu dariku siapa-siapa yang berhak tidak mengambil ilmu dariku berhak ya bisa dipahami makanya ingatlah selalu nasihat Imam Syafi'i rahimahullah isbir ala murril al jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yazuq dhullat ta'allum sa'atan Hajar azul jahli tula hayatihi bersabarlah terhadap perlakuan keras gurumu. Karena ilmu itu ada di dalam dirinya. Dan barang siapa yang tidak merasakan hinanya menurut ilmu, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidup. Antum milih apa? Milih mana? Dikata-katain guru, dibanting sama guru selama lima tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun, sama antum bodoh seumur hidup, gara-gara antum cuma masalah sepele akhirnya meninggalkan gurunya antum. Antum kira mencari guru yang cocok dengan antum itu seperti antum jualan apa antum membeli makanan dengan cepat sekali kan tidak. harus bersabar menuntut ilmu ya antum kira Nabi Musa ketika ditanya ketika dikatakan kepada Nabi Khidir, lantas takti ya sobro, kamu tidak bersabar dengan kue Musa. Antum kira Nabi Musa nggak sakit hati apa? Seorang Nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel dikatakan seperti itu. Padahal Allah sendiri menyuruh kita untuk mengikuti apa? Nabi Musa. Fasbir kama ulul azmi minar lagi. Harus bersabar seperti sabar Nabi Musa Salam. Tapi Nabi Musa kala itu posisinya sebagai murid. Dan beliau berkata raja. Tapi Allah perintahkan untuk berguru sama Khadir yang bukan Nabi. Orang soleh biasa, tapi Allah memberikan ilmu lebih. Berkali-kali Nabi Musa dikatakan seperti itu. Lantas tati'a ya Jangan bertanya seperti itu, hey Musa. Stop, jangan ini. Harus bersabar. Gitu. Katakan berkali-kali. Dan akhirnya Nabi Musa pun apa? Sabar. Tapi ya ujung-ujungnya juga nggak bisa bersabar, ya sudah. Putus. Dapatnya sedikit ilmunya. Harus bersabar. Iya Sabar terhadap perlakuan keras guru antum. Introspeksi diri. Kenapa kok guru ini bisa marah kepada kita? Guru itu tidak akan pernah marah kepada kita lantaran melihat tubuh kita, misalkan gemuk atau kurus, atau tidak sama sekali. Guru ketika marah itu mengetahui, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, tapi kok nggak faham. Nah, dan itu hal demikian kerasnya guru memperingati muridnya itu tujuan guru itu apa Zaikwa? Tujuan guru itu apa? menjaga ilmu. Ilmu sunnah, Al-Qur'an dan sunnah. Guru itu mau yang mendapatkan ilmu Al-Qur'an dan sunnah itu hanyalah orang-orang yang betul-betul beradab mulia. Guru itu mau mentransfer ilmu Al-Qur'an dan sunnah itu kepada orang-orang yang tidak ngeyel, tidak banyak mendebat gurunya. Dinasehatin gurunya, eh malah ngeyel, pembelaan. Kalau dinasehatin gurunya, antum merasa antum yang benar, pembelaan, sampai gurunya memuncak, ya udah, kata guru yang melihat, "Saya melihat kamu tidak layak mendapatkan ilmu. Keluarkan, menyesal deh di kemudian hari. Lah, udah nggak apa-apa, salah. Kau kan masih banyak usap usaha lain, guru-gurunya ini. Sih, silahkan, kau pergi dari guru antum. Silahkan, masih banyak." Tapi ingat, guru antum marah bersikap kasar. Ini tujuannya apa? agar ilmu Nabi Muhammad Wasallam itu dibawa kepada orang-orang yang berhak membawanya. Lawang antum adabnya aja kurang, nggak beradab sama guru, menjadikan guru antum itu teman antum, menjadikan guru antum itu bawahan antum, menjadikan guru antum ini tidak ada harganya sama sekali. Ngobrol sama ustadz kok kayak ngobrol sama murid ngobrol sama ustadz kok kayak ngobrol sama temennya Ngeyel pula sehati ngeyel. pembelaan diri kalau ustadznya antum ngomong ya sudah antum diam saja sekalipun antum kurang setuju jangan sampai gegabahnya antum tiba-tiba ustadznya ngasih nasihat kayak gini terus antum membantah dengan fatwa ustadz lain sudah berarti antum tidak layak mendapatkan ilmu dari Backless antum, tak bisa masuk zoom, tak bisa dapat ilmu, menyesal di kemudian hari, hinakan diri antum tadi, alah toh juga beberapa saat doang, menghinakan diri, eh nah, itu ya, karena dimanapun namanya guru-guru kan bagikan orang tua. Gak ada orang tua itu yang mau mencelakakan anaknya, bukan sama guru itu juga seperti orang tua. Tidak mau mencelakakan muridnya, maunya muridnya itu baik begitu, ya. Walaupun terkadang antum mendapati orang tua antum itu tidak se -se benar dalam menyampaikannya, sama guru juga terkadang seperti itu. Antum juga harus memperhatikan hal demikian. Guru manusia, guru bisa bersalah lebih baik antum bersabar daripada apa menegur guru antum atau mengata-ngatain guru antum atau membenturkan pendapat guru antum dengan fatwa ulama apa dengan fatwa ulama fulani atau ustadz fulani nah masih banyak cara untuk menasihati guru antum bukan lantas langsung gegabah dan itu nah, kemudian ikhwati wa iya itu tadi ya jadi kalau misalkan antum mendapatkan perlakuan kasar, lihat itu tadi Imam Syu'bah sampai mengusir muridnya. Gak cuma itu saja deh, Wah. Imam Malik rahimahullah belum mengusir orang yang bertanya tentang apa? Kaifal istiwa, bagaimana Allah itu bersemayam. Imam Malik marah akhirnya dikeluarkan dia. dikeluarkan diharamkan untuk mendapatkan ilmu dari Imam Malik di Masjid Nabawi. Bayangin saja. Kenapa? Karena suul adab, dia adabnya kurang dia bertanya kepada Imam Malik di depan jamaahnya tujuannya untuk merendahkan. Bagaimana istiwa? Kalau Imam Malik mengetahui bahwasannya dia itu adalah orang awam, misalnya Imam Malik tidak akan mengeluarkan dia dari majelisnya. Dan masih banyak lagi ikhwah yang berkaitan tentang ulama saraf ibarat kata marah dalam tanda kutip sama murid-muridnya. Nah, akhirnya lagi. Wakad yuz jarul mutalima bi ada milik bali pi ada milik bali alaihi, watarki ijabatih, fasku tu jawabun ko -kail, oh, iluhul ko lahul ko lahul akmas. nah Kemudian kata penulis, <clears throat> Wakad yuz jarul mutalimu bi ada milik bali alaihi, watarki ijabatih, tu Jawabun al a'mash. Terkadang murid perlu diperingatkan dengan cara diabaikan dan pertanyaannya tidak dijawab. Sesuku tu jawabun. Sebab diam pun bisa menjadi jawaban sebagaimana perkataannya al a'mash seorang al hadis. Terkadang murid itu bisa mengetahui gurunya marah atau gurunya tidak itu dengan jawaban. Kalau gurunya diem, diemin, berarti dia sedang marah. Dan itu perlakuan keras guru Anda. Ucapin assalamualaikum Ustaz nggak dijawab. Assalamualaikum Ustaz enggak dijawab. Ping 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 ping. Assalamualaikum Ustaz ada kajian nggak? enggak dijawab. Assalamualaikum Ustaz minta maaf ya telah terhadap perlakuan ini ini enggak dijawab. Waktu juz jarul muta'allim. Terkadang murid itu perlu yang namanya apa? dididik keras. Dengan cara apa? bi'adamil Dengan cara tidak mau meresponnya. Wa tarki ijabati. Dan dengan cara apa? tidak mau menjawab pertanyaannya. Kesuku itu jawab. Diamnya guru itu itu dua sebuah jawaban. Ketika antum sudah mengetahui, Ustaz, Assalamualaikum, mau bertanya apa hukumnya ini, ini, ini. Ustaznya diem aja. Jangan dicecer terus. Kalau diamnya Ustaz itu sudah diketahui, oh berarti Ustaznya nggak mau menjawab. oh mungkin saatnya belum tahu ilmunya. Jangan antum samakan guru antum dengan orang lain, terus antum buat status. Apaan sih Ustaz bulan mentang-mentang dari sini? dari alumni ini, ini, ini ditanya persoalan agama saja tidak mau menjawabnya. Ya seminimalnya bilang wallah alam gitu ke. Seminimalnya mengatakan anak enggak tahu akhi, udah selesai. Kan gitu kan kita enggak menggantungkan diri. Hei antum itu siapa? Antum pembantu akhi. Antum budak akhi. Guru antum itu raja, majikan antum. Dia berhak melakukan apa saja. Apakah Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu oleh para sahabat? Apakah sahabat ini kata-katain Nabi SAW ketika Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan mereka? Kan enggak. Masa semua apa-apa nanti di sosmed, di sosmed, di sosmed. Diamnya guru antum tidak menjawab pertanyaan antum atau tidak merespon cerita antum, curhatan antum. Kau tidak merespon, ya jangan mengharap lebih. Apa ke? Apa Masa mau mencari pembelaan? Harus diperhatikan ini. Seorang guru dijadikan seperti teman. Seorang guru dijadikan teman curhat. Seorang guru dijadikan bawahannya. Enggak pantas seperti ini makanya ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, fadhal akhi. Akmal. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin minasyuyukhi minhum al-allamah Ibnu Baz rahimahullah farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu fataraka syaikhu ijabatahu wa amara al-qari'a ayyu wasila qira'atahu au ajabahu bi khilafi qasdihi Nah, dan penulis pun Syekh Saleh Habibullah beliau pernah bertemu dengan Syekh bin Bas. Beliau menceritakan pengalaman beliau. Kathiran min jama'atin Dan kami juga sering sekali melihat ya beberapa masyayikh, beberapa guru-guru kami. Di antaranya adalah Syekh bin Bas rahimahullah. sa'alahu sa'ilun amma la uh. Terkadang beliau ini ditanya oleh sang penanya pertanyaan yang tidak ada faedahnya sama sekali. syaikhu ijabatahu. Maka syekh pun tidak mau menjawabnya. Wa amara al an Dan Syekh bin Bas pun meminta muridnya untuk melanjutkan kajiannya. Ayo lanjutkan bacanya akhir kitabnya dibaca lanjut. Ya, au ajabahu bi khilafi qasdihi. Atau Syekh bin Bas menjawab tetapi bukan Bukan uh, murni langsung diminta apa uh, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya A tapi saya bimbas jawabnya B tidak ada kaitannya sama sekali. Nah dan ingat ya, wa Sahab, nah seperti tadi. Kalau antum mengetahui posisi antum sebagai murid, antum enggak, ber, enggak akan berani apa mencecer terus. Terkadang seorang murid itu seperti itu. Loh. Gurunya udah tahu, gurunya diem nggak di ini. Ah, ditanyain terus, ditanyain terus, berkali-kali, didesak terus gurunya. Seharusnya kita itu mengetahui guru itu majikan. Apakah antum berhak berani antum mengatakan kepada majikan antum, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong belikan, kan enggak, sama itu saya bin Bas cuma diam loh Islah. Bahkan saya bin Bas juga pernah didesek kayak gitu. Ada ceritanya juga. Coba lihat, antum melihat itu Imam Malik, Rasulullah. Pernah ditanya 40 sekian pertanyaan. Dicecor terus. Tapi Imam Malik cuma baca, cuma jawab 16. 16 saja. 32 pertanyaan, Imam Malik tidak mau menjawabnya. Kemudian orangnya sampai mengatakan gimana sih kamu? Saya datang dari jauh bertanya kepadamu kok kamu nggak mengetahui menjawab Wallahu alam. Jawaban Imam Malik apa? Katakan kepada penduduk negerimu. Saya pernah saya saya telah bertanya kepada Malik bin Anas dan katakan pada mereka dan Malik pun tidak mengetahui ilmunya. Selesai. Memalik hanya menjawab 16. yang lainnya cuma didiemin saya Memalik, Gak tahu jawabannya. Nah, Basyirilazan Allah wa iyyakum, ini merupakan bentuk dari pengagungan ilmu, penjagaan ilmu. Ulama itu ketika bersikap itu pasti berdasarkan dalil. Sama antum tuh harus mensudutkan kepada guru antum. Ketika guru antum berbuat, pasti dia berdasarkan dalil. Dia berkata pasti berdasarkan dalil. Dia diam pasti berdasarkan dalil. Jangan dicecer terus. Guru itu pasti akan menginginkan kebaikan untuk muridnya. Dan diamnya guru antum tidak merespon chat antum, tidak merespon tidak merespon salam antum, tidak merespon permintaan antum atau tidak merespon curhatan antum, cerita antum. Antum itu harus bersabar. Jangan malah curhat kemana, mana? Media sosial, status WhatsApp, semuanya tahu. Nanti menggiring opini, karena antum itu belajar sama Ustadz Fulan yang satu doang. Orang-orang akan tahu, akhirnya image Ustadz tadi, antum hancurkan secara tidak langsung. Akhirnya jamaah yang lainnya tidak mau mengambil ilmu darinya. Akhirnya antum mendapatkan dosa juga, bukan? Mencegah orang lain untuk mendapatkan ilmu. Nah, khadifillah wa wa'iyakum. Nah, dapat kita sampaikan. ya Satu hal berkaitan tentang ahli bid'ah ini sebenarnya panjang sekali ya. Khadifillah zanallahu wa'iyakum. Kita harus betul-betul menjaga ilmu kita dari kebid'ahan. Syahud Zemin <coughs> rahimahullah. lu pernah menasihati kalian harus semangat untuk ilmu lantaran ahli bid'ah sudah kemana-mana sudah merajalela tersebarnya ahli bid'ah bid'ahan itu harus mengharuskan kita untuk giat dalam menurut ilmu agama semangat dalam menuntut ilmu agama dan itu juga bisa membaca di kitab hilyah talibul ilmi berkaitan tentang atalak yang ilmu tadi ya mengambil ilmu dari ahli bid'ah ya, syekh menyebutkan banyak sekali di sana hal-hal yang berkaitan tentang bid'ah kemudian syekh Bakar bin Abdullah Abu Zayh juga memiliki kitab berkaitan tentang Al-Bid'ah, Hajirul muktadi Anda bisa bacanya. Nah, panjang sekali di Hidyah Talibul ini berkaitan tentang Al-Bid'ah. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa, wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزاكم الله خيرا يا استاذنا